Satpol PP dan WH Kota Lok Sumbawe telah mengamankan 4 anak pang beserta 1 unit sepeda motor ekstrim di sebuah SPBU dalam Kota Lok Sumbawe. Selanjutnya, 4 anak pang tersebut dibina dengan mengikuti pengajian rakyat dasar di Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak Satpol PP WH dan Linmas, maksud kami Kota Lok Sumbawe. Informasi lebih lengkapnya kita telah tersambung bersama rekan Saiful Bahri, wartawan Surabaya News yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Saiful Bahri, silakan laporan Anda. Terima kasih, Justina. Dari Provinsi Aceh, dapat saya laporkan bahwa sekitar 5 hari lalu, atau tepatnya pada Kamis 19 Oktober 2023 malam, itu personel Satpol PP dan WH Kota Lok Sumbawe telah mengamankan 4 anak pang beserta 1 unit sepeda motor jenis Vespa Extreme. Saat itu mereka sedang tidur di sebuah SPBU dalam wilayah Kota Lok Sumbawe. Setelah diamankan, anak pang yang berasal dari Pulau Jawa tersebut, pihak Satpol PP langsung melakukan pembinaan mereka selama 3 bulan, yakni mengikuti pengajian rakyat dasar di Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak Satpol PP WH dan Linmas Kota Lok Sumbawe yang terletak di Kecamatan Muara II Kota Lok Sumbawe. Sesuai keterangan dari Kepala Satpol PP dan WH Kota Lok Sumbawe, yakni Bapak Eri Maulana, bahwa pengamanan, maksudnya mengamankan 4 anak pang tersebut itu berawal dari laporan masyarakat bahwa di seputaran Kota Lok Sumbawe itu ada sejumlah anak pang yang kerap berkeliaran beberapa hari terakhir ini. Warga merasa resah dengan kehadiran anak pang tersebut karena ditakutkan gaya hidup atau penampilan mereka itu bisa menular generasi muda Kota Lok Sumbawe. Jadi didasari laporan masyarakat tersebut, maka pihak Satpol PP langsung mengerahkan personil dan berhasil mengamankan 4 anak pang tersebut yang sedang tidur di sebuah SPBU Kota Lok Sumbawe. Selanjutnya mereka langsung dibawa ke kantor Satpol PP WH Kota Lok Sumbawe. Saat pemeriksaan awal, mereka mengaku berasal dari Jawa Barat, tapi tidak ada identitas lainnya, termasuk ya, maksud saya pihak Satpol PP tidak bisa menghubungi keluarga mereka. Didasari keempat anak pang tersebut beragama Islam, maka pihaknya pun mengambil kesimpulan untuk membina mereka dengan mengikuti pengajian rakyat dasar di Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak Satpol PP WH Kota Lok Sumbawe itu selama 3 bulan. Di mana setelah disimpulkan mereka akan mengikuti pengajian rakyat tersebut, maka pihak Satpol PP langsung memangkas rambut mereka sehingga penampilan mereka rapi, lalu diberikan pakaian-pakaian muslim. Setelah itu langsung mengikuti berbagai kegiatan keagamaan tiap harinya hingga hari ini. Di mana kegiatan ini akan berlangsung 3 bulan, seperti mereka diajarkan mengaji, salat, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Dan selama pembinaan, pihak Satpol PP juga menyediakan tempat tinggal serta makan bagi keempat anak pang tersebut. Dan menurut Harry, tujuan pembinaan ini sendiri diharapkan mereka nantinya bisa menjadi generasi yang berguna untuk agama, bangsa, dan negara. Demikian, Justina. Baik, rekan Saiful Bahri, wartawan Surabaya News, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.